nih bola-bola kamehanya cuy. Bawah. Ini gak habis kan mananya. Oh nih. Hup. Balikin lagi. Ya terus. Ah. Kembaliin Dumaret cuy. Wah jatuh kan. Sini. Iya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana aku semuanya kembali lagi bersama aku Andre Tamba ya guys ya. Kali ini kita kembali bakalan ngalahin boss fight lagi, tapi bukan dari seri Resident Evil ya guys ya. Kali ini kita bakalan ngalahin final boss dari game God of War Chain of Olympus. Di konten-konten kita sebelumnya kita udah ngalahin beberapa boss fight, tapi dari serinya Resident Evil sih. Kalau kalian belum nonton, playlistnya nanti aku kasih di pojok kanan atas, kalian bisa cek sendiri. Dan di sini, bagi kalian yang belum subscribe, bisa langsung subscribe aja cuy. Tombolnya ada di bawah, ya bawah. Bagi yang udah, makasih banyak. Like-nya juga dikasih juga cuy, jempolnya cuy, biar channel ini bisa nambah, naik lagi cuy. Dan seperti biasa kita ngonten kalau malam ya insya Allah, kalau kita bisa live cuy. Jadi subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten atau live streaming kita, biar kita bisa ngobrol-ngobrol bareng cuy. Dan sini kita langsung aja load gamenya aja cuy. Kayak biasanya cuy, di sini itu hasil dari live streaming kita dulu cuy, pas nyampein ke sini God of War Chain of Olympus ya cuy. Dan welcome to susah banget ngomongnya. Welcome in the game God of War Chain of Olympus ya guys ya. Spartan, witness the end. Ngopi bos. Ya aku nggak tahu nama musuhnya ini siapa namanya nih. Kalau kalian nanti yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Itu dibawa ke mana? Wah. Kalau nggak salah Atlas ini ya kan. Dia lopak dunia cuy, nggak tahu nih. Rantainya lepas. Yang lepas kita kan. Oke cuy, ini dia cuy. Boss fight. Ya. Tempelin terus guys. Dulu matiin dia tempelin terus sih. Walaupun banyak matinya dulu itu. Akis. Wah, wah kena komboan. Untung nggak dikombo. Wah, kena cuy. Please jangan dikombo. Tangkis, nice. Perempat sih kita hilangnya sih. Nice, lumayan lah tangkisan sekali lah. Nah, itu tuh. Tangkis. Ada tuh dia. Wah, nice. Healing. Haling-ling. Masa dia? Oh, gue. Lagi. Wah, yang keduanya kena. Hoki banget musuh. Nah, gitu dong. Kali-kali kita yang hoki, cuy. Ini default keti-keti-ketinya pakai yang hard ya, cuy. Makanya kalau kita kena damage ini sakit banget. Lagi. Wah. Wah, kena lagi. Sampret. Hoki banget lo. Lagi. Nah, gitu dong. Oh shit man. Wah kritis banget. Wah kritis cuy. Wah gui. Wah healingnya dapat dikit. Wah nice. Ih dikit banget lagi health cuy. Dikit banget cuy. Udah mau batuk lagi. Gatal banget asli. Kopi dulu cuy. Bentar. Oke. Keringetan aku. Live streaming jam 12 siang sih ini. Live streaming kontennya jam 12 siang. Oke. Ah, ini dia. Go to her. Bentar. Be with her. Kita apa nih? Wuh, dipeluk sama mama cuy. Mana kita?
habis cuy. Mana kita habis cuy. Oke Atlas. Wah digencet. Digencet kita bro. Ya pasang lagi rantainya itu cuy. Konsentrasi cuy. Ini pencetannya nih. Salah dikit modar. Wah nice. Nice. Nice, kita dikasih healing. Nice, kita dikasih healing. Nah kalau sudah di sini lebih gampang. Eh jatuh kok. Wuh, kombinasi combo aja cuy. Wah, lesan kematian cuy. Bentar. Ambil kidamanya kita kasih balik cuy. Kita kasih balik ini kidamanya itu cuy. Wah, darahnya bocor. Darahnya bocor cuy. Wah, akhirnya tuh sini guys. Oke, jaga-jaga dulu. Wah, mantap kita dikasih healing. Wah, apa ini? Waduh, ultinya baru cuy. Aduh, kena cuy. Kena lagi. Kita perhatiin lantainya cuy. Kita kena kapret. Ayo, konsentrasi cuy. Satu. Hup, jatuh kowe. Wah, dibalikin. Oke, nice. Oh, dia bisa balikin cuy. Ngomong doang gampang, ternyata kena hit juga. Santai cuy. Namanya juga manusia cuy. Ya, alasan. Alasan tipis. Hop, balik. Hop, balikin. Nice, jatuh. Ya kalau udah tahu apanya. Kombinasi dia bakalan lebih gampang buat. Ya lagi-lagi om dong dikit. Oke, kita dikasih heal dikit. Wah, sakit bener. Wah, kampret. Jangan-jangan dari awal lagi. Om do asli cuy. Yaudahlah. Oh enggak, dari sini nice. Kurang konsentrasi. Mestinya aku wah deh, jangan komik cuy. Masih terus. Nice. Waduh. Harap. Ini lesarnya sakit banget sumpah. Lesarnya paling sakit. Oh gitu. Oke nice. Bocor tuh darahnya. Oh balikin. Balikin lagi. Nice. Bocor darah kau. Woi. Nah kan. Wah, kedekatan gak bisa cuy. Nice. Kalau kedekatan malah kena tiangnya. Nice. Wah, lasernya jangan sampai kena. Lasernya sakit banget asli. Balikin lagi. Nice. Kombi tarus cuy. Wah, ada. Dari bawah. Oh, sawas. Hati bro. Lagi. Hop. 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 Jatuh. Nice. Pokoknya kita hajar cuy. Sampai manggil emaknya cuy. Nice. Jadi jarak. Oke, dikasih healing. Dari bawah. Awas. Oke, nice. Balikin. Angsulannya. Ada kembaliannya cuy. Nice. Kembaliannya cuy. Jangan diambil, gak boleh kembaliin orang. Oke, dikit. Dari bawah. Awas. Wah, kena hit sekali. Wah, laser cuy. Awas. Bahaya laser.
Laser, laser, laser. Aduh, hijau lasernya cuy. Jadi hook kita kena. Wah, bawah, bawah, bawah. Tengah apa lagi nih kuning-kuning? Laser cuy. Wah. Nice. Bawah lagi cuy. Wah, oh, awas, awas. Oh, banyak kali kombinya dia cuy. Waduh, laser lagi. Anjir. Mana nih bola-bola kamehanya cuy? Bawah, bawah, bawah. Ini kan gak bisa habis kemananya. Oh nih. Hup. Balikin lagi. Gila terus. Ah. Kembaliin Dumaret cuy. Wah jatuh kan. Sini, sini. Iya. 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 Kita sini guys. Iya. Seneng kali aku. Didirit, didirit. Ah, kampret, kampret. Eh, bajunya mana hilang? Eh, pada sana ada ya? Musa yang kagak baju itu ya, mana ya? Di Ghost of Sparta kan di channel Fokus ya? Wah, meledak guys. Matinya, matinya gak pake baju anjir. Sinar gamma ini ya guys ya. Atlasnya mati gak guys sih? Kagak. Atlas ini kakeknya Kratos apa bukan sih? Kakeknya Kratos siapa namanya cuy? Titan kan juga dia tuh. Siapa namanya? Ya, nopang dunia lagi kasihan deh. Titan gak ada rambut, emang gak ada rambutnya kah? But I ask, otak semua anjir. Where are your gods now, Kratos? Why do they not come to your aid? Pakai celana gak sih? I do not need the aid of the gods. Kayaknya pakai sarung deh tuh Atlas. My path is now. Sarung Atlas. Anjir jokes. I will serve them, and they will keep their promise to free me from my past. I ask you, Spartan, what good is the promise of an Olympian? It is all I have, Atlas. We will meet again, Spartan. What banget nih Atlas? The fates have deemed it. One day, you will regret what you have done here. Dulu tuh ada iklan salon pas. Iklannya tuh pakai Atlas anjir. Sama Aladdin. Ada yang inget kayak iklannya itu cuy. Lucu tuh asli. Atlasnya dikasih salon pas. Cari di YouTube, kayaknya masih ada dah tuh video iklannya. Kalau aku tempelin di sini takutnya copyright. Kratos has banyak copyright. Saved mankind, but that mattered little to him. By forsaking his daughter, he had abandoned the only person he ever cared for. Dunia gede banget, Atlas. Atlasnya segitu doang tuh. Nah, dunianya. Was now. Eh, bentar. Forever lost. Kalau Atlas datang dunia, terus Atlasnya tuh berpijak di mana, cuy? Ada yang tahu? Coba komentar, cuy. Terus dunia yang dipijak Atlas itu di mana? And the might of Helios shone once again on the world. Morpheus retreated to the shadows. Kratos gained little satisfaction from his victory. With years of servitude in front of him, he would need to confront his past and fight to reclaim the humanity he lost on the day his dark legend was born. Ini yang ceritanya si Helios di culik itu ya? God of War, Child of Olympus. Selamat cuy. Bos pakai doang sih. Kalau gameplaynya panjang juga. Ini skip aja. Nah, kan ada scene the dire toll of his relentless battles finally caught up. Nah, nih Kratos itu dari mana cuy? Kratos fell from the chariot to the earth. Was this sacrifice too much for one to bear? Ya, tangan Thanos. Iya. Apa sih namanya si tangan Thanos? Ini enggak sih?
Go. Cepat, layang ini. He has again served us well, Athena. He is a remarkable mortal. Ya benar nih, berarti timelinenya setelah. Shall we help him? Belum God of War 1 ya? Soalnya nih yang cowoknya tadi yang samping Athena nih pasti si Ares. Kayaknya pasti si Ares. Jadi si Ares di sini belum mati, cuy. Kalau Ghost of Spartan baru setelah satu sisi timeline-nya gitu. Bisa banget jatuhnya pas di ujung jurang gitu. Yang dramatis sekali ya guys ya. Oke cuy. Abis. Thank you banget sudah nonton. Mohon ampun minta halal minta ridho dengan kreatif belakang semua. Like-nya jangan lupa, subscribe-nya juga. Nyalain lonceng notifikasinya kalau misalkan aku upload konten atau kita mulai live streaming, supaya kalian gak ketinggalan dan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol santai di live streaming kita. Terima kasih banyak yang udah nonton, mohon ampun minta halal minta ridho dengan kreatif belakang semua. Sampai jumpa lagi di next pertemuan kita berikutnya, entah itu di konten atau di live stream kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.